الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم زوجاته تزوج صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعاشت معه قبل الوحي خمس عشرة سنة وبعده إلى ما قبل الهجرة بثلاث بثلاث سنين وماتت عنده ثم سودة بنت زمعة رضي الله عنها كبرت عنده فأراد أن يطلقها فوهبت يومها لعائشه رضي الله عنها وقالت لا حاجه لي في الرجال وانما اريد ان اهشر في زوجتك في زوجاتك فمن خصائصها انها انفردت بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موت خديجه ثلاثه اعوام وقد ماتت سنه 55 وخمس من الهجره ثم عائشه بنت ابي بكر رضي الله عنها Tazawajaha sallallahu alaihi wa sallam Bimakka tagubul al-hijrati Bisanatan Wa kila bi thalathin Wa hiya bintu sitin Aw sab'in Wa bana biha fil madina fil madinati Wa hiya bintu tis'in Wa mata anha wa hiya bintu Thamani ashrata sanatan Wa tuufiyat sanata Thaman wa khamsin Wa kila ghairu dhalik Wa lam yatazawaj bikran ghairaha Wa tukanna bi ummi abdillah Wa ثم حفصة بنت عمر بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهما روي أنه صلى الله عليه وسلم طلقها فنزل جبريل فقال إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تراجع حفصة فإنها سوامة قوامة سوامة قوامة فإنها صوامة قوامة وفي خبر قال رحمة لعمر رضي الله عنه وتوفيت سنة خمس وأربعين wakil akhiru dhalik Baraka Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah Melanjutkan Sampai di istrinya Nabi Di pertemuan sebelumnya Menjelaskan tentang anak-anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zawjatahu sallallahu alaihi wasallam. Isteri-isteri Rasulullah. Tazaawaja sallallahu alaihi wasallam Khadijah bint Khuwailid. Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidah Khadijah bint Khuwailid radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah masih Kaum Guresh walaupun bukan bani Hashim, beliau adalah manusia pertama, bahkan makhluk Allah pertama yang masuk Islam menurut kesepakatan umat Islam. Jadi ketika Kufur sudah, kekufuran sudah menyebar luas. Setelah diangkatnya Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kosong dengan kenabian. Banyak orang-orang yang ibadahnya sudah rusak, tidak menyembah Allah, hanya segelintir orang yang mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim alaihissalam atau ajaran Nabi Musa, atau Nabi Isa. Tapi mereka tidak digolongkan dengan orang, orang Islam, walaupun kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang selamat, tapi bukan termasuk orang Islam. Artinya, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua para nabi adalah Muslim, orang-orang yang Islam, semuanya: Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim seluruh para nabi mereka adalah muslim sebagaimana disebutkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Lah, ketika Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan menjadi rasul, pertama kali orang yang mempercayai kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad adalah Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Karena memang sebelum menjadi Nabi, Sayyidah Khadijah itu sudah meneliti Nabi Muhammad ini adalah calon Nabi akhir zaman. Dari sebelum menikahinya, sampai ketika menikahinya, sampai ketika turun wahyu, dengan dorongan dari sepupunya, Waraka bin Naufal. Karena itu Sayyidah Khadijah pertama kali yang masuk Islam, daripada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala tidak didahului seseorang pun baik laki-laki maupun perempuan dan kita dikenal Sayyidah Khadijah di zaman jahiliyah dengan At-Tahiro suci bukan sok suci ya memang orang yang dikatakan suci di masa jahiliyah yang memberi gelar itu adalah orang-orang kafir dari kafir Quraisy Kenapa? Karena Sayyidah Khadijah meninggalkan apa yang dilakukan oleh perempuan-perempuan yang ada di zaman jahiliyah. Mereka itu telanjang, diumbar, dibuat penghibur, dibuat untuk pelampiasan nafsu perempuan-perempuan yang ada di zaman itu. Sehingga yang memiliki anak perempuan dianggap aib, dibunuh. Punya anak perempuan, dibunuh sedikit anak perempuan yang selamat dari zaman itu dari pembunuhan selamat dari yang selamat sedikit itu pun yang selamat kebanyakan bukan dari golongan terhormat lah La khadijah ini saat kejadian yang seperti itu dialami oleh para wanita kehinaan tidak dihargai beliau tetap terhormat dengan pekerjaannya, dengan kekayaannya. Suci tidak mau melakukan apa yang mereka lakukan. Karena memang Sayyidah Khadijah termasuk orang yang mengikuti ibadah dari orang sebelumnya. Dahulunya Sayyidah Khadijah itu menjadi istri Abi Hala An-Nabash bin Zuroro. Jadi sebelum menikah dengan Nabi, Sayyidah Khadijah menikah dengan Abila Abihala An-Nabbas bin Zuroro Memiliki dua putra Yang dinamakan dengan Halah dan Hindun Karena itu dipanggil dengan Abu Halah Ayah istri apa suaminya Sayyidah Khadijah Halah dan Hindun, dua-duanya laki-laki Halah laki-laki Hindun juga laki-laki Setelah meninggal dinikahi oleh Atik bin Abid al-Makhzumi dinikahi oleh Atik bin Abid al-Makhzumi Sayyidah Khadijah dinikahi oleh Atiq Atik bin Abid al-Makhzumi punya anak yang dinamakan dengan Hindun perempuan Hindun perempuan masuk Islam menjadi salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Khadijah diberi mahar 20 bakaro. Bakaro itu kayu bunder tengahnya lobang. Lah biasanya itu dibuat gulung benang jahit. Dikuat buat Ngulung gulung benang jahit. Kalau sekarang kan terbuat dari seperti pipa, terbuat dari plastik atau seperti pipa. Kalau dulu enggak dari kayu, Tengahnya lobang bulat memanjang, dibuat gulung penang. Di maharnya hanya 20 bahan tersebut, barang tersebut. Meninggal Sayyidah Khadijah di Makkah sebelum hijrah 3 tahun, menurut pendapat yang sahih. Menurut pendapat yang sahih, sebelum hijrah 3 tahun. Dimakamkan di Hajun saat meninggal usianya 65 tahun. Dimakamkan di Hajun dulu dibangunkan kubah, sekarang sudah dihancurkan. Lah beliau ketika meninggal usianya 65 tahun. Pas, kalau dihitung pernikahannya di usia 40 tahun. Usia 40 tahun menikah. Nabi Muhammad usia 25 tahun. Nabi Muhammad menjadi nabi umur 40 tahun, berarti 15 tahun berjalan. Saat itu usianya Sayyidah Khadijah umur 55 tahun. Lah di tahun ke-10 3 tahun sebelum hijrah, berarti tahun ke-10 setelah kenabian. Karena Nabi hijrah di tahun ke-13 ke ke setelah kenabian hijrah ke Madinah lah tiga tahun sebelum hijrah berarti tahun ke-10 setelah kenabian wafat Sayyidah Khadijah berarti 10 tahun 55 tambah 10 65 tahun saat wafat usianya 65 tahun dan Rasulullah saat itu usia 50 tahun hidup bersama Nabi sebelum turun wahyu 15 tahun. Asyad ma'ahu gablal wahyi khamsa asyarat asanatan. Hidup bersama Nabi sebelum turunnya wahyu 15 tahun. Wa ba'dahu ila ma gablal hijrah bi thalath sinin wa matat indahu. Dan hidup dengan Nabi setelah turunnya wahyu sampai sebelum hijrah 3 tahun Jadi 10 tahun Setelah menjadi Nabi Total hidup bersama Nabi 25 tahun Hidup bersama Nabi Sayyidah Khadijah 25 tahun Dan meninggal di sisi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memiliki 6 anak Dua laki-laki, empat perempuan Gasim Abdullah Zainab Ruqayyah Ummu Kulsum dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anhum. Kemudian yang kedua istrinya Nabi adalah Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha. Saudah dahulunya istri daripada Sakran bin Amr Muslim ini Sakran bin Amr hijrah ke Habasyah yang kedua, dan punya anak. Saudah, saudah punya anak dari suami yang pertama bernama Abdurrahman. Kemudian dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawal. Saudah dinikahi oleh Rasulullah di bulan Syawar. Tahun ke-10 setelah kenabian, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah beberapa hari. Jadi, setelah meninggalnya beberapa hari, setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah beberapa hari, menikah dengan Saudah, diberi mahar 400 dirham. Mahalnya 400 dirham. Lah, ketika dinikahi oleh Nabi, Saudah itu sudah berumur, sudah. Ibaratnya jandanya janda tua Bukan janda muda Rasulullah akan mentalaknya Mau ditalak oleh Rasulullah Karena setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah Istri yang sangat dicintai Menikah dengan Saudah nggak memberikan semangat baru Karena apa? Sudah berumur Akan dicerai oleh Rasulullah tapi beliau mengatakan bahwa dia nggak punya keinginan dari laki-laki sama sekali. Lah hajat tali firrijal. Aku nggak butuh laki-laki. Maksudnya apa? Aku sudah nggak punya nafsu dengan laki-laki. Hanya saja uridu an Aku ingin dikumpulkan dengan istri-istrimu menjadi istrimu di surga dibangkitkan menjadi istrinya nabi shallallahu alaihi wasallam keinginannya jadi nggak butuh untuk dinikahi untuk karena syahwat dan semisalnya nggak ada Dinikahinya... ingin tetap menjadi istrinya nabi karena ingin dibangkitkan dalam posisi menjadi istrinya nabi sehingga cara untuk be tidak ditolak oleh nabi dengan memberikan jatah harinya karena dalam pernikahan kalau menikah lebih dari satu itu harus pembagian waktu dan nafkah adil. Kalau sehari di istri pertama harus sehari di istri pertama. Kalau sehari di istri kedua harus apa, apa? Kalau dua apa dua hari ya dua hari. Tiga hari ya tiga hari. Tidak boleh lebih dari tiga hari. Ini maksimal tiga hari tiga hari. Itu maksimal. Tapi afdolnya sehari pindah sehari pindah dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Lajatannya Saudah itu diberikan kepada Aisyah saat itu Sayyidah Aisyah kecil masih muda karena diberikan kepada Sayyidah Aisyah dan tahu Sayyidah Aisyah itu dengan kejadian-kejadiannya istri yang bakal menemani Rasulullah di surga nggak jadi ditalak oleh Nabi karena memberikan harinya kepada Aisyah di antara keistimewaan kekhususiaan yang didapatkan Saudah binti Zam'ah ah, beliau pernah hidup dengan Nabi sendiri selama tiga tahun setelah meninggalnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha nggak ada istrinya yang lain selain Sayyidah Khadijah 25 tahun Saudah tiga tahun setelah itu nggak ada yang hidup bersama Nabi bareng bertahun-tahun nggak pernah karena Nabi menikah dengan beberapa wanita sehingga harus ada pembagian waktu. Pembagian waktu, pembagian waktu. Hanya dengan saudara tiga tahun. Ini diantara kekhususannya. Yang lainnya nggak mendapatkan itu. Wagat matat meninggal tahun ke-55 dari hijrah. Jadi meninggalnya benar-benar tua. Karena saat dinikahi Nabi sudah berumur. Kemudian yang ketiga yaitu Sayyidah Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma Sayyidah Aisyah ini dinikahi oleh Nabi usianya enam tahun dinikahi di Mekah di bulan Syawal tahun ke-10 dari kenabian jadi nggak jauh dari pernikahannya dengan Saudah pernikahannya Rasulullah dengan Saudah dan Rasulullah dengan Aisyah nggak jauh harinya nggak jauh karena sama-sama di bulan Syawal ada riwayat sebelum hijrah dua tahun jadi kalau sebelum hijrah dua tahun berarti setahun setelah menikah dengan Saudah jadi setelah menikah dengan Saudah setahun berikutnya menikah dengan Saidah Aisyah Usianya saat itu 6 tahun. Ada yang mengatakan tujuh tahun, kalau digabung sudah enam tahun sempurna jalan ketujuh. Karena itu, jadi perbedaan. wabana biha Rasulullah masuk ke Sayyidah Aisyah, artinya berhubungan. Fil Madinah saat Rasulullah sudah di Madinah, sudah hijrah. Menikahnya sebelum hijrah tiga tahun, tapi kumpulnya setelah hijrah di Madinah usianya 9 tahun dalam riwayat 7 bulan setelah apa namanya setelah hijrah 7 bulan setelah hijrah lah Sayyidah Aisyah ini Ditinggal menikmati oleh Rasulullah, ditinggal wafat oleh Rasulullah, usianya 18 tahun. Jadi dinikahi umur 9, hidup bersama Nabi 9 tahun. Ditinggal oleh Nabi, usianya 18 tahun. Beliau wafat pada tahun 58. Mengatakan, "Bukan di tahun itu tidak pernah Rasulullah menikah dengan seorang gadis kecuali Sayyidah Aisyah, dan tidak memiliki anak. Nah, ini bisa dikatakan bukan berarti orang yang menikah kemudian tidak memiliki anak itu pernikahannya gagal, rumah tangganya gagal tidak, karena Rasulullah menikah dengan Sayyidah Aisyah nggak punya anak. Bukan berarti gagal, tidak dikatakan gagal." Namun Sayyidah Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah Kok bisa? Gak punya anak kok dipanggil dengan Ummu Abdillah Ya Abdullah ini adalah anak dari saudarinya Sayyidah Aisyah Yang bernama Asma Dan Abdullah ini punya ayah namanya Zubair Abdullah bin Zubair bin Awam Abdullah bin Zubair bin Awam. Abdullah bin Zubair ini adalah anak pertama yang dilahirkan saat Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi seakan-akan awalul mauludin fil Islam, pertama kali yang dilahirkan di masa Islam. Padahal enggak, sebelumnya sudah ada yang dilahirkan. Cuman ketika setelah hijrah ke Madinah itu pertama kali yang dilahirkan adalah Abdullah bin Zubair. Sebab saat masuk kota Madinah Orang-orang Yahudi itu mengatakan Kami telah menyihir umat Islam agar nggak punya anak Punya anak Abdullah bin Zubair Dan Abdullah bin Zubair ini Pertama kali yang masuk ke mulutnya Adalah ludahnya Rasulullah SAW Setelah lahir Gak dikasih asi dulu Padahal asi pertama itu Antibodi yang sangat luar biasa untuk anak Untuk kekebalan tubuh Tapi tidak diberi asid dulu Dibawa ke Rasulullah Ini Cintanya keluarganya Sayyidina Abu Bakar Kepada Rasulullah Kan anaknya Rasulullah Asma Ini cucunya uh, Anaknya Sayyidina Abu Bakar Asma cucu, anaknya Sayyidina Abu Bakar Ini berarti cucunya Sayyidina Abu Bakar Dibawa tidak ada yang masuk ke mulutnya terlebih dahulu kecuali ludahnya Rasulullah s.a.w Alaihi Wasallam. Lah namanya Abdullah dengan itu karena disayang oleh Sayyidah Aisyah, Sayyidah Aisyah dipanggil dengan Ummu Abdillah. Kemudian yang terakhir yang keempat istrinya Rasulullah adalah Hafsah binti Umar bin Khattab. Hafsah binti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Dahulunya Hafsah ini dinikahi oleh Khunais bin Khuzafa As-Sahmi. Hijrah bersama Khunais. Mati Khunais setelah perang Badar karena luka-luka yang didapatkan di perang badar suaminya ini muslim Hafsa suaminya muslim hijrah bersamanya dengan Khunes ini kemudian Khunes ikut perang badar setelah pulang dari perang badar karena banyaknya luka yang ada di tubuhnya meninggal di tahun ketiga perang badar tahun kedua di tahun ketiga setelah hijrah Hafsah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggal di bulan Sya'ban tahun 45, umurnya 60 tahun. Jadi ketika e, apa namanya hijrah usianya itu masih 15 tahun. Jadi menikah dengan Khunais ini masih kecil nggak sampai 15 tahun karena hijrah usianya 15 tahun dinikahi oleh Rasulullah masih 18 tahun janda usia 18 tahun dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan bahwa sempat ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sempat ditolak entah apapun permasalahannya al alhasil ditolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tulun malaikat Jibril, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk rujuk, memerintahkan Rasulullah untuk rujuk, dirujuk itu Hafsa. Apa alasannya? Alasannya karena Hafsa adalah orang yang ahli puasa dan bangun malam. Di ahli ibadah selain bisa melayani suaminya juga ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala siang hari puasa malam hari mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lain alasan kenapa kok dirujuk itu ketika Sayyidina Umar mendengarkan kabar bahwa Rasulullah mentalak Hafsah Sayyidina Umar itu mengambil pasir, tanah atau debu diletakkan di kepalanya dengan mengatakan ma Umar wabnatahu ba'daha ba'daha Allah sudah enggak, enggak mungkin akan menghiraukan Umar dan putrinya lagi setelah ini jadi setelah kejadian dicerai oleh Rasulullah setelah ini Umar dan putrinya tidak akan dihiraukan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi merasa ketika ditalak oleh Rasulullah seperti tidak diinginkan oleh Rasulullah. Merasa perasaan Sayyidina Umar demikian. Perasaan Sayyidina Umar seperti itu. Lah, turun malaikat Jibril sehari setelah ditalak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan untuk merujuk Hafsah alasannya rahmatan li Umar. Karena kasihan melihat Umar Rahmatnya Allah kepada Sayyidina Umar Karena merasakan kesedihan dengan ditalaknya Hafsah Dalam riwayat Meninggal Hafsah tahun 45 Ada riwayat di tahun yang lain Yaitu empat daripada istrinya Nabi SAW Sebetulnya eh, Hafsah ini sebelum menikah dengan Rasulullah ketika meninggal Khunais ini Sayyidina Umar itu menawarkan ke beberapa sahabat diantaranya Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang mau nggak ada yang mau menikahi dengan Hafsah namun dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jadi ditelahir, terakhir ditawarkan kepada Rasulullah dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini empat daripada istrinya Nabi akan dilanjut Asyik beberapa lagi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baik yang hidup dengan Nabi atau yang meninggal lebih dahuluan dari Nabi serta yang dicerai-cerai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Insya akan kita lanjutkan di pertemuan akan datang mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita Amin Amin ya Rabbal Alamin Shallallahu Alaihi Muhammadin Wa ala wasallam alamin يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه اصل كل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعه واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلق لاني. وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي بالمصطفى الرسولي نحظى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبي واله وصحبه عبادة تشهد صحبي والحمد لله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة النسائم سبحان, سبحان ربك, ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد, والحمد لله رب العالمين